ini yang mau matang tadi kan lagi posisi yang belum lagi kecil. Masih. Nah, masaknya masak. Lagi mah kalau banyak unik ya. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh untuk kita dan salam sejahtera buat teman-teman semua. Ketemu lagi di Trava Agri Channel. Sekarang ini saya berburu kuliner bersama partner saya, Duo Channel. Jangan lupa ya, teman-teman di subscribe. Ini adalah Duo Channel. Kembali lagi menghibur Anda. Di sini tepatnya di Jalan Jawa nomor 50 ada makanan khas Garut yang namanya mie cuanki, bakso, bakso cuanki, cuanki, cebewong, bakso cuanki cebewong. Oke, okay. Langsung saja ya, teman-teman, nggak usah panjang lebar, kita coba makanan khas Garut yang berada di Gresik ini. Let's go. Disinilah tempat kedai cuanki cebewong. Nah, ini jalan ini kalau ke arah sana itu ke arah Randu Agung. Dan kalau yang ke sana itu ke arah Tenger Manyar. Nah, dari depan kita ini ada cuaki CF Cek Bewo. Nah, langsung saja kita ke sana ya, teman-teman. Assalamualaikum Mas. Waalaikumsalam. Ini dengan Mas siapa ini? Saya dengan Mas Deden Abdurrahman. Mas Deden Abdurrahman. Oh, Mas Deden. Mas Deden ini ownernya atau karyawannya di sini? Saya di sini sebagai karyawannya, Bang. Oh, sebagai karyawannya. Dan ini udah lama, Mas? Udah lama sekitar 3 tahun lebihan. Oh, udah 3 tahun ini sudah berdiri. Terus ini buka setiap hari, Mas? Ini buka setiap hari, tapi kadang itu ada liburnya sih. Oh, kalau ada keperluan libur. Iya, libur. Oh, nah terus ini mulai buka jam berapa, Mas? Mulai buka dari jam 10 sampai tutupnya sampai jam 9 malam. Jam 9 malam, berarti buka jam 10 pagi sampai jam 9 malam. Terus di sini menunya itu ada apa aja, Mas? Menunya di sini itu ada bakso aci, cuanki Garut, cilok bumbu kacang sama cimol. Terus yang paling favorit di sini itu apa, Mas? Di sini paling favorit itu cuanki namanya. Cuanki sama bakso aci itu yang paling favorit. Oh, itu yang paling favoritnya. Dari segi harga, Mas, harganya itu mulai berapa sampai berapa? Harganya itu yang cuanki Garut yang porsinya yang kubik itu harganya 15.000. Kalau bakso aci harganya 12.000. Nah, kalau cimol harganya 5.000. Kalau cilok bumbu kacang harganya 10.000. Berarti ini harganya mulai 5.000 sampai 15.000 ya? Iya, mulai. Oh, gitu ya, Mas. Di sini juga tersedia aplikasi GoFood ya, Mas? Iya, tersedia. Oh, terus namanya itu namanya Cuanki Garut Cebewong. Oh, ya udah, Mas. Nanti tolong saya dibikinin menu di sini supaya saya bisa mencoba gimana rasanya kita di sini ya, Mas. Oke, ya, makasih.
10.000. Lalu yang ini 15.000. Lalu yang ini 5.000. Lalu yang ini 12.000. Kalau es ini 4.000. Nah, ini sama. Ketemu lagi ya dengan kita Duo Channel. Ini yang akhiran bikin ketagihan. Langsung kita perkenalkan langsung aja, Mas. Langsung aja, Bang. Dulu ya ini, yang favorit. Yang ini, dulu. Dulu ini dulu, dong. Yang ini, namanya Mie Cuanki. Aci, bakso aci. Buka aja teman-teman. Kayaknya 12.000 ini. Dapat ini ya. Ini unik banget nih. Dapat. Ada pentol ajaib. Nah ini ada pentol ajaib teman-teman. Ini ada pentol yang lain. Ini di sini beda ya. Ada pentol hijau ya. Ini unik banget ya. Terus yang ini yang paling mahal sekali hasilnya. Apa? Ini tuh. Ini harganya mahal sekali ini, Rp5.000. Rp5.000. Mahal kan? Kalau ini apa cimol? Beli cimol. Ini ya, ini bumbu kacang ini banyak banget ya, berapa butir telur, berapa berarti pentol ya? Iya, benar berapa butir biji ya. Berapa harganya? 10.000 teman-teman. Wow. Ada ini Mas, bisa dikirim kemana saja ini. Kalian mau ke Bangladesh juga bisa bawa ini teman-teman. Ini praktis sekali. Satu bulan kalau dikasih di freezer enggak akan basi. Masih enak. Cuman ini harganya Rp15.000. Ini yang mie kuanci. Ini topping ajaib ini, kacang kapri, kacang kapri ini, ini namanya apa, cikur, ini kurus, benar-benar kurus, dan ini kita mendatangkan jauh-jauh dari Garut ini. Garut, tadi semua menurut disini ini menu khas dari Garut. Kota Garut ya, bener sekali. Sekarang kita minum dulu teman-teman, kebanyakan ngomong, gak minum-minum ya. Dan ya. Es jeruknya ini jangan lupa Mas, Rp4.000. Ini es jeruk dari Amazon. Tahu banget. Bener. Oh ini lupa kamu gak? Oh ini paling spesial ini ya? Spesial banget ya. Ini namanya bubur cutong. Wah ini taburannya keren banget Bang. Wah. Yang membuat bibir kita doer. Doer. Membeli. Yuk gak pakai lama kita berdoa dulu. Mulai berohim. Amin. Kita coba sampai mana dulu? Sampai nyoba sampean kan yang lebih tua, saya persilakan. Masyaallah. Mau coba yang kilok dulu deh. Kalau gitu saya yang paling mahalnya aja. Oh iya. Ini namanya cilok, aci tolok ya. Nah ini cimol, cilik montok. Cilik molor. Cilik molor aci molor gitu loh. 14-an bos. Nah, aci molor ya. Cocol ya. Mas, ini enggak ada tusuknya ta Mas? Mas. Ini manggar enggak pakai tusuk kita ya. Iya. Cimol, aci molor. Nah, kalau ini cilok, aci tolok. Nah, ini senjatanya ini kalau nggak ada ini nggak lengkap masak nyeker. Kita coba dulu ya kiloknya nilai berapa ini cimolnya belum dimakan aja aku banget ditusuk ini. Waduh ini langsung dua saja Mas. Enak ini. Jadi kiloknya ini lembut banget ya, nggak penyol-penyol banget, nggak kinyil-kinyil banget sih, lembut banget. Terus yang bikin enak ini bumbu kacang teman-teman. Bumbu kacang ini enak banget.
ini pedes mas. Karena bumbu cabai taburnya ini yang mempengaruhi. Juga empuk, gurih. Yang paling dominan pedes karena saya tadi ambil yang tengah-tengah. Nah, karena itu ada bumbu pedesnya. Benar. Kalau ini kan tadi ini menurut selera teman-teman dan tadi request sama penjualnya nggak usah banyak-banyak cabenya kalau nggak suka pedas. Jadi tadi kacang juga boleh kalau ya benar ya nggak masalah, nggak masalah untuk selera teman-teman gimana. Wow, ini ya lihat ini enak banget beneran. 10.000 dapat berapa butir pentol ini ya. Wow. Mantul-mantul cimol. Makanannya namanya cimol ya mas, dikit-dikit itu mendal-mendal tapi enak empuk. Ini cimolnya apa ciloknya ini beda banget sama yang jualan-jualan ya. Enaknya ini nggak kenyal-kenyal atau nggak kenyal banget ya. Empuk agak, terus tengahnya kalau dikit-dikit itu kayak ada apanya gitu loh. Unik banget. Ada rahasia. Ada rahasia kenikmatan tersendiri. Mantap berarti mas. Coba yang kamu coba. Oh iya. Tujuh aja. Saya kalau satu nggak buat. Lima. Ada kalau nak kikil lima masuknya. Masuk ya. Ini baik. Ting. Wah. Wow. Cilok. Bener sekali kalau Bang Sab ya. Kamu coba ini. Gimana? Ciloknya gitu ya, kenyal sekali. Enggak kenyal, lembut benar. Terus digigit itu di dalamnya itu kayak ada benar. Ada lubangan apa yang ada lubangan? Enak banget benar. Itu yang membuat rasa dari kedai Wangi. Ini berbeda cilok. Cep bewok. Cep bewok. Orangnya brewokan aja. Cep bewok. Kalau cep keriting orangnya keriting. Ya. Coba ini ya. Yang apa ya? Cimol ya. Cimol super pada juga. Bumbunya ini meronta-ronta ya. Meronta. Ini bumbu cabai tabur mas. Yang meronta-ronta. Hati-hati. Betul ya. Kita menusuk gitu. Gimana? Cabainya berontak. Aduh, belum tentu ya. Tadi saya sudah kasih tahu sama Mas Mar. Untuk cimol ini sudah ini. Kali makan di mulut langsung bangun hantam. Bener, pedes banget ini. Taburannya cabai taburan juga. Nah, taburan bumbunya apa nyambelnya ini nyambel bumbu ini ya. Nyambel bumbu ini pedes banget gila. Kalau yang nggak suka pedes jangan ini pedes banget bener nggak bohong. Tapi kan bisa request mas. Bisa request. Kalau ini pedes banget, jadi yang suka pedes pedes banget ya. Gila ini pedes banget. Oh, ada bayang pentol ya. Pentol ini. Cuanki. Tadi mau coba yang aja. Cuanki ini perbedaannya ada baksonya bakso daging bener. Kalau yang aji ini tidak ada bakso dagingnya. Bakso daging. Saya akan melihatkan ini. Tahu lidahnya saja. Nah ini. Mirip-mirip ya ini. Tapi sebelumnya mas, kita coba kuahnya. Oh iya, kita hormati dulu gimana dari kuahnya gitu. Kuahnya. Gila ya bro, ini monggo, monggo, doyo. Pentol lidahnya ini harus kuat kan mas. Kalau tidak dikuatnya ini berontak gitu. Itu buat untuk penyedap sama, untuk keminat sama atau lebih enak lagi ya, lebih nikmat lagi. Kuahnya seger banget. Kuahnya seger pol. Seger mas. Minum kuahnya aja udah enak banget benar. Seger. Ini saya mau coba lidahnya ini. Tahu lidahnya ini. Edan. Marah ini kuahnya enak banget, ngelenyer banget, gurih banget, terus seger banget. Kaya dengan kaldu ini enak banget benar. Tahu lidahnya ini gurih banget mas. Rasanya gurih banget di tahu lidahnya. Kita coba sama kuahnya. Coba pentolnya ya. Pentolnya. Gurih lem. Nah, ini. Gurih lem ini. Kita kasih tomat dulu dong. Gimana adanya perbedaannya gimana? Belum enak campur kuah. Gunakan saus, tomat, cap. Ya, ya. Kita aduk saus sama kecapnya. Ini bakso aci. Cuanki. Cuanki ya ini bakso aci. Dari Garut ya.
Mas dari Garut juga Mas lagi. Ini enggak tahu ini. Gurih banget Mas. Gurih ya? Iya. Iya benar. Gurih banget. Mantap banget. Gurih lemnya juga enak. Iya, lewat gurih lem ya. Ini gurih lem. Gurih-gurih lem Mama udah. Juga ya. Jangan lupa apa ini jerak gurih Mas. Oh iya. Gurihnya ya. Kita taburin, kita kasih pilus ya. Atau cikur, rasa cikur. Oh, mana kurus. Mana? Oh, jangan satu aja, Mas. Iya. Ya. Taburin gini, Mas. Mana ini? Kurang jauh. Langsung teriuk-teriuk, waduh. Bertambah teriuknya, ada cikurnya ya. Ada teriuk-teriuk, ada peranjinya, bro. Ini bahkan Batman ini. Akhirnya nih, kita lagi. Bener. Ya, ada. Jika tahunya juga gurih banget, campur sama kuahnya cocok. Cocok banget. Udah ini udah tahu. Kita udah cobain ya, ini dari kuanci cek bewok ini. Cek bewok sama minyak, tak suajinya juga. Suaji, cilok, dan cimolnya. Jadi benar-benar unik banget ya. Ya. Ini makanan khas dari Garut. Garut. Unik, murah, dan porsinya juga banyak ya. Banyak. Apalagi yang cilok tadi, enak banget. Juga jangnya yang cilok itu ada tersembunyi di dalam. Bener. Enak banget tuh cilok ya. Jadi itu Mas Wahab, gimana kalau Mas Habib? Ini dikasih penilaian tak Mas? Kasih nilai dong. Kalau saya bakso Haji, Haji ini saya kasih nilai 8 Mas. Apa? Karena di sini ada mentol dagingnya. Nah, ini gak terlalu buang gitu, berarti ini mantap buat saya. Kalau ini menurut Mas Wahab ya, bakso yang kuanci. Kuanci ini yang cuma belajar kuanci. Kita orang Cina kuanci. Kuanci. Ini yang ada pentol besarnya ini. Benernya pentol daging ini. Pentol daging ini saya kasih nilai 8,5. Oh, porsi juga banyak. Terus ada yang bikin unik, ada lidah tahu. Yang tadi ada toppingnya dari gurilem. Gurilem ya? Iya, gurilem. Terus ada tiktak, anyar-anyar dari banyak garut ya. Terus ada pentol cimol ya. Kacinya juga enak. Untuk ini cilok? Kalau cilok saya kasih nilai 8 juga Mas. Ini kalau Mas Lop, Mas nilai ini 9. Cilok dari kuanci ini, kuanci ini kasih nilai 9. Oh, enak banget, nggak bohong. Kita coba lagi kalau percaya. Enak banget beneran. Mantap ya. Enak banget. Kalau yang ini sama. Saya kasih nilai 8. Kalau untuk Mas Lop, ya, jujur ya. Untuk nilai dari Kim Mall ini kasih nilai 7,5. Saya kasih 8. Karena gimana? Saya suka itu kekenyalannya, terus sama bumbu taburnya gurih tuh Mas. Oh, yang membuat saya kagum. Jadi kalau Mas Ali nilai 7,5 itu karena mungkin lidah orang beda-beda ya. Beda-beda kalau menurut Mas Ali 7,5. Harganya juga murah, 5.000 ya. 5.000. Mantap banget. Oke. Okay. Buat ini, buat kalian yang pengen pesan untuk sekolah ke luar kota atau kemana, luar negeri juga bisa. Naik gunung juga bisa ya. Ya. Di atas gunung ini juga dikasih bumbu lengkap ya Mas. Jadi kalau nyeduh dengan air panas benar. Kalau dimasak bisa banget. Harganya berapa, Pak? 15.000, Mas. 15.000. Ini cuma aja dari mie kuanci. Kuanci. Cak bewok. Jadi buat kalian yang mager atau sibuk, kalian bisa pesan di aplikasi GoFood namanya Kuanci Cak Bewok. Worth it banget ya, dari harga, tempatnya juga, dan juga banget di jalan mana ini?
Jalan Jawa nomor 50 tepatnya GKP. Itu di depan Nun Hijab sebelahnya Abis Alfa. Alfa jadi pokoknya bagus banget, enak buat nongkrong atau buat beli saat kerja atau di rumah atau buat nyemil di rumah juga enak sambil nonton TV juga. Oke, siap. Oke, sekian dulu teman-teman berkumpul-kumpulnya di sore ini bersama Macambi Rata channel. Jangan lupa untuk subscribe kita berdua ya, agar kita lebih bersemangat untuk berburu kuliner setiap hari untuk memberikan menyajikan informasi yang recommended, yang murah-murah buat kalian semua. Untuk sementara kita playlistnya masih di Kota Gresik ya, karena masih ada pandemi corona, jadi kita nggak bisa keluar jauh-jauh dari Gresik dulu, jadi kita berdua masih berkutat di daerah Kota Gresik. Ini sekian dulu dari Mas Wahab, semoga ini bisa jadi referensi buat kalian yang pengen jajanan-jajanan di Kota Gresik. Oke, jangan lupa jaga kesehatan, jangan lupa pakai masker agar kita semua terhindar dari berbagai penyakit. Dan semoga virus corona ini segera berlalu. Dan jangan lupa untuk selalu tekan tombol notifikasi lonceng kita berdua ya, Mas. Agar enggak ketinggalan video terbaru dari kita berdua, karena kita insya Allah terbaru akan berburu kuliner. Oke, sekian dulu. Gimana Mas Capi? Salam jam makan dari Rafa Anto Jenajam. Yusuf Barajanel. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Ya udah Mas, terima kasih ya. Sudah diberikan izin ngeliput dan merasakan makanan khas Garut ini. Dan harganya juga terjangkau banget, murah, porsinya juga mantep. Semoga rezekinya tambah barokah dan ngalir, dan semoga bisa membuat cabang lagi. Amin ya Allah. Terima kasih ya Mas. Assalamualaikum.